Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibuat matematikanya dibuka lagi. Kita lanjutkan. Ya, kita joget bebek dulu. Ya, bangun semuanya. Cari mana ini? Ya, diri. Kita coba chicken dance. Ya, gerakannya man ngono tok ya. Ngene, ya. Terus ngene-ngene. Ya, terus pinggulnya digoyang tak 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 masuk. Nah, ya. Gampang loh. Tenenenenenet. Nah, tenenenenenet bokongnya. Tenenenenet tak 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 ini nih. Tenenenenenet. Tenenenenenet tet 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 tak
tak tak tak ya. Gampang ya. Ya, dulang lagi. Ya, internetnya mati lagi. Ya, siap. Terima kasih.
Kita lanjutkan nomor 10. Di bawah ini yang merupakan pernyataan yang benar. Berarti ini ABCD-nya harus kita koreksi dulu. Ya. Nah, mulai dari A, kita lihat dulu. Ya. 9 adalah 5 bilangan bulat di sebelah kanan 4. Nah, jadi kalau misalnya ada garis, ya, bilangan bulat, ya, garis seperti ini, di sininya 4, nah, di sini 9. Nah, dia 5 bilangan sebelah kanan, nah, berarti ke sana, ya, 5 kali, ya. Nah, 1, ya, 2, 3, 4, dan 5-nya di sini. Nah, jadi di sini 5. Nah, kita hitung. 5 tambah 4 dapatnya 9. Berarti sama. Nah, berarti A itu yang tepat. Ya. Karena simpulan itu kan hasil penjumlahan itu. Ya. Nah. Terus di nomor 10, apa, 11. Kakak berada di... berada dua lantai di bawah. Nah, lagi. Nah, ini dua. Bentar. Ya. Dua. Ya. Berada di bawah lantai. Kalau di bawah berarti positif atau negatif? Kalau di bawah dasar. Negatif apa positif kalau di bawah dasar? Nah, ini kan ada garis seperti ini. Nah, ini tengah-tengah ini adalah 0. Ini titiknya ini 0. Nah, ini tepat di tengah-tengahnya. Kalau dia berada di bawah, berarti nilainya negatif. Ya. Kalau di atas, berarti positif. Ya. Di bawah pun sama seperti ini. Di bawah permukaan air. Nah, atau di bawah permukaan laut. Berarti dia di bawah dari 0. Berarti dia nilainya negatif. Ya. Berada di sebelah kanan. Nah, ini juga sama, positif. Kalau berada dari titik 0 ini ke kanan. Ya. Dari titik 0 sini, ini tengah-tengah ini ya. Nah, di titik pusat dia ke kanan, positif. Kalau ke kiri... nah, berarti sini negatif. Oke, seperti itu. Nah, berarti di sini nilainya dia negatif 2. Ya, karena dia berada di sebelah, apa, di bawah. Ya. Nah, karena ingin membeli buku, kakak naik. Nah, berarti munggah. Nah, ini dia naik. Kalau naik itu lihat di sini. Nih, dia turun. Nah, kalau turun kan semakin lama kan semakin dalam, toh. Nah, berarti berkurang. Nah, kalau naik berarti semakin apa dia kalau naik? Nah, ditambah apa dikurangi kalau naik? Nah, tambah. Berarti tambah 4. Ya. Nah, di tempat dia berada sekarang. Nah, toko buku itu berada di lantai mana? Nah, kita jumlahkan saja di sini. Ya, ini kan Podokaro 4 dikurangi 2. Berapa? 2. Berarti dia berada di lantai 2. Ya. Nah, terus nomor 12. Nah. Ya.
Kebun seluas 800 meter persegi ditanami jagung. Nah, ini kita tulisin dulu, diketahui. Nah, ya, diketahui ya, luas kebun. Nah, ya, luas kebun. Ini kalau nggak menggerap ini nanti. Kalau pengen bijimu apa ya. Luas kebun itu 800 meter persegi. Nah, ditanami jagung seperempat. Nah, jagung. Nah, berapa jagung itu? Seberapanya dia? Nah, seperempat. Seperempat dari luas kebunnya itu. Ya. Terus pepaya. Nah, ditulis lagi. Pepaya. Nah, pepayanya 3/5. Nah, ya. Ntar Bapak ngasih tahu tukang wifi-nya dulu. Malah hilang. Ya, 3/5. Ya. Bentar ini. Terus mana lagi nih? Dan sisanya akan ditanami singkong. Nah, berarti turahane. Nah, turahane ditanami singkong. Nah, berarti kita harus mencari dulu, ya. Nah, berarti kita harus mencari dulu. Mencari. Nah, ini ya. Terus yang ditanyakan ya. Nah, sisa lahan atau luas lahan singkong. Ya, singkong berapa? Nah, kita hitung dulu tadi. Kita harus cari dulu luas jagung berapa, luas pepaya berapa, ya. Kita cari dulu luas jagung. Nah, coba kalian cari berapa itu luas jagungnya itu. Berapa luasnya jagung? Luasnya jagung berapa? Tadi berapa? Seperempat dari 800. Berarti 800 sama seperempat diapakan? Dikali 800 dikali 1/4. Nah, berapa itu? Nih, 8 sama 4 bisa tidak dibagi. Dapat berapa? 2. Berarti berapa dapatnya? Berarti 200 meter persegi. Ini jagung sudah dapat. Nah, terus sekarang luas pepaya. Nah, luas pepaya. Pepayanya berapa itu? 3/5 dari 800. Berarti diapakan 800 sama 3/5 tadi? Berarti 800 kali berapa? 3/5. 80 dibagi 5. Nih. 80 dibagi 5. Berapa 80 dibagi 5?
Berapa? 80 bagi 5 dapatnya? Berapa dapatnya? 80 bagi 5. Berapa? 16 atau 14? Ini yang ngomong 16, 14. Berapa? 16. Nah, 16. Sisa 0. 1 kali 3. Nah, berapa? 16 kali 3. Berapa? 48. Sisa 0, 1 cm persegi. Nah, udah selesai belum? Belum. Ingin tanyakan apa tadi? Sisanya berarti 800. Berarti luas lahan singkong. Berarti luasnya singkong. Itu 800. Diapakan? 800, 200, 480. Diapakan ini dia kalau sisanya? Dikurangi berapa saja ini? 800 dikurangi 200 dikurangi. Berapa dapatnya? Berapa dapatnya dia? Berarti luasnya singkong 120 ya meter persegi. Ya. Nah, sekarang nomor 13. Ya. Luas sebuah perkarangan yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini kita gambar persegi panjang dulu. Ya. Jadi ada persegi panjang. Ya. Seperti ini persegi panjang. Di mana luasnya? Luas apa? Bentuk persegi panjang luasnya 50 meter persegi. Dia di sini luasnya di sini, ya. 50 ya, meter persegi ini luasnya ya. Raket atau abang nih. Ganti abang nih. Kuning coba. Iya raket atau ganti putih. Lima puluh, iya muncul. Lima puluh meter persegi. Terus apalagi jika lebarnya. Lebarnya 6 1/4. Di sini ya lebar ini 6 1/4.
meter. Ya. Maka panjangnya, panjangnya. Berarti luas lingkar apa luas persegi apa luas persegi rumusnya? Persegi panjang apa kemarin luasnya? Luas sama dengan apa luas persegi panjang? Harus udah hafal kui. Apa? Panjang kali lebar. Nah, sekarang dilihat luasnya sudah diketahui ini. Ini luasnya sudah diketahui. Lebarnya sudah diketahui. Berarti yang dicari apa itu? Panjang. Nah, berarti kita cari rumusnya panjang dari sini. Nih. Nah, berarti P. P-nya apa P? Rumusnya P apa itu? Kalau mencari panjang, bagaimana rumusnya? Luas sama lebar diapakan? Dilihat de iki lo iki lo diapakan apa bagi apa luas dibagi lebar ini L nya bapak ganti L kecil untuk membedakan antara luas sama lebar sekarang kita masukkan luasnya berapa luasnya tadi. Berapa tadi luasnya? 50. Terus dibagi 6 1/4. Kalau 6 1/4 itu kalau dijadikan desimal berapa itu? 1/4 itu nilainya berapa 1/4? Seperempat itu berapa? Diling-iling kemarin, Bapak ulang lagi. C kelas 5, 1/2 berapa desimalnya? 1/4 berapa desimalnya? 3/4 berapa desimalnya? Itu udah baku. Berapa desimalnya kalau 1/4? Kalau 1/2 berapa desimalnya 1/2? 0,5. Kalau 1/4 berarti separuhnya lagi. Berapa? Seperempat desimalnya 1/4. Bocah sameno kehe kok lupa ingatan semua. Satu dibagi 4 dihitung. Berapa satu dibagi 4? Satu dibagi 4 kok 4? Wah pinter. Cuma sarapan apa esok mau ini? Tung 1 dibagi 4 kok 4? Berapa? 1 dibagi 4 lo Lin, dihitung siapa iso 1 dibagi 4 otomatis pasti koma. Kok 1 lagi? Berapa 1/4? Berapa? Berapa 1/4? 0,25. Berarti kalau 6 1/4 berapa? 6 1/4 berarti berapa desimalnya? Ya tinggal digabungkan. Berapa itu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cah samono kehe.
Berapa? 61 per 4 itu berapa desimalnya 61 per 4? Ilelendo. 6. 1 per 4. Tadi yang 1 per 4 tadi berapa tadi nilainya? Nah, 0,25. Terus di sini angka berapa ini? 6. 6 sama 0,25 ini diapakan? Entokmu piro? Hah? 31. Hebat, men. 6 tambah 0,25 kok 31. Enam tambah 0,25. Oh, sekitar lo rasa dihitung angkanya. Berapa? Berapa? Ah? Sing jelas ngomongnya rakai uang kemu. Berapa? Kok 0,31? Berapa? Nah, 6,25, 6-nya ini taruh di depannya ini gabung sama 0. 6 ini utuh. Ya, kalian hanya mencari komanya ini yang 1/4 ini. Jadi angkanya berapapun ya langsung dikasih koma 1/4. Ya, ingat-ingat 1/4 desimalnya 0,25. Kalau setengah berapa tadi? Kalau 3/4 berapa? Bingung nih. Berapa 3/4? Diapal ke ngenukui genurang ngitung. Wih, genah seker keluarnya itu 1/4, setengah, 3/4. Itu sering keluar. Berapa kalau 3/4 nilainya desimalnya? Berapa desimalnya? 3/4. Oh, udah ngitung nih ragelum ngapa lagi ya. Berapa kok 3/4? Nah, 0,75 diling-iling. 1/4, berapa tadi? Setengah. 3/4. 0,25 berapa pecahannya? 0,5. 0,75. Nah, diling-iling. Nah, berarti di sini 6,25. 6,25. Nah, sekarang dirubah itu yang 6,25-nya dijadikan. Jadikan apa itu? Kemarin 6,25-nya. Jadikan pecahan. Berapa itu pecahan biasanya? 625 per 100. Kenapa per 100? Nah, terus lagi, gimana lagi nih caranya nih? 50 kali 100 per 6,25.
Nah, sekarang sama-sama dibagi 5, 50 bagi 5, 10, 6, 25 dibagi 5, berapa? 625 dibagi 5, 125 ya. Masih bisa lagi tidak dibagi 5? Nah, masih ya, dibagi 5 lagi, 125 dibagi 5, ini bagi 5 dapat 5. Oh, 2. Dapat 2. Nah, 125 bagi 5 berapa? 20, 25 bagi 5 lagi bisa. Ini kan ini 200 ini ya. Nah, ini kan 200 ini sama-sama dibagi 25. 200 dibagi 25 berapa itu? Wes ketok loh. Tidak dihitung. Kalau 100 bagi 25 kan 4, itu kan 2 kali. Berarti 4 tambah 4 piro? Nah, iya udah enggak ngitung kesuwen kuwi. Ya. Nah, itu cara pertama. Nah, atau langsung di sini 6 1 per 4 ini kita rubah langsung saja. Ya, ini cara keduanya ini. Ya. 50 dibagi. Nah, 6 1 per 4. Pecahan biasanya berapa itu? 25 per berapa? Nah, 25 per 4. Nah, terus 50 dikali berapa? 4 bagi 2, 5. Sama-sama dijadikan. Nah, sama-sama dibagi 5. Ini bagi 5, ini bagi 5. Apa sama-sama dibagi 25. Ini habis atas sisa 2. 2 kali 4, 8. Nah. Ya. Tuh. Terus sebuah tembereng yang terbentuk dari seperempat lingkaran yang berjajari 7 cm mempunyai luas. Nah, ini. Nah, kita lihat, kita gambar dulu lingkarannya. Jadi kita ilustrasikan ini gambarnya seperti apa toh? Nah, ya.
Nah, kita ilustrasikan dulu. Ini ada lingkaran, ya. Seperempat lingkaran. Nah, berarti kita ambil seperempatnya dari sini, ya. Kita ambil seperempatnya, ya. Nah, ini kalau kita tarik garis, ya. Nah, ini seperempatnya ini. Nah, ini yang ditanyakan yang ini nih. Tuh, ya. Jari-jarinya 7. Nah, dia ini 7. Nah, ya. Jari-jarinya 7. Ya. Nah, yang ditanyakan luasnya. Nah, jadi yang ditanyakan ini luasnya ini. Nih, luas yang diberikan tanda. Nah, luas lingkaran apa? Luas lingkaran. Tulis luas dasarnya dulu. Kalau diketahui jari-jari, luas lingkaran sama dengan apa? Luas lingkaran apa kemarin? Luas lingkaran apa? Nah, pi r kuadrat diling-iling. Pi r kuadrat itu luas lingkaran. Nah, yang diketahui di sini ditanyakan seperberapanya lingkaran ini? Seperempat, berarti luasnya seperempat lingkaran itu. Nah, berarti berapa ini? Rumus ini bagaimana rumusnya? Seperempat sama PR kuadrat diapakan ini? Nah, jadi PR rumusnya, bunyinya rumusnya. PR bunyi rumusnya. Kalau luas utuh itu PR kuadrat yang ditanyakan cuman seperempat. Berarti seperempatnya dengan PR kuadrat diapakan? Dikali. Bagaimana rumusnya bunyinya jadinya? 1 per 4 kali PR kuadrat. Nah, hitung lagi sekarang. Seperempat kali pi ini kita gunakan yang mana? Ah, 22/7 kali 7 kali 7. Ya, ini coret-coret. Ya, ini 2, sini coret tinggal 11. Nah, sekarang 7 kali 11, 77. 77 dibagi 2. Berapa 77 bagi 2? 77 dibagi 2. Berapa 77 bagi 2? Berapa? Berapa, Dek? 38,5. 38,5.
5. Nah, coba diperhatikan dulu soalnya. Nah, sih. Nah, lihat dulu. Yang di sini, oh, yang ditanyakan ini ya. Tembereng. Ah, ini sebentar nih yang gambarnya sih kurang tepat ini. Nah, sih. Nah, ini Bapak hapus dulu. Nah, ini begini gambarnya ini. Nah, ini dari sudut sini sampai sudut sini. Nah, ya. Oh, saya kurang pas. Ya. Ini. Nah, ya. Jadi dari ujung atas sini sampai sini ya. Nah, berarti kan nih yang ditanyakan yang ini kalau tembereng ini. Nah, yang ini. Nah, jadi bukannya utuh. Nah, kita sudah dapat tadi luasnya setengah ini ya. Nah, terus ini ada gambar apa lagi di sini? Gambar apa ini? Gambar apa? Segitiga. Nah, tadi kita sudah dapat ini luas keseluruhan ini. Nah, luas seperempat tidak ketahuan. Nah, padahal ditanyakan hanya yang pinggirnya ini. Nih. Nah, berarti luas lingkaran dengan luas segi, apa luas seperempat lingkaran dengan luas segitiga diapakan? Kalau dimintanya ini. Diapakan, Lendo? Coba perhatikan gambar dulu di sini ya. Gambarnya ini kita sudah dapat ini ya, seperempat lingkaran ini. Tuh ya. Nih, nggih, sudah dapat ya. Nah, ternyata yang diminta itu bukan seperempat lingkaran, tapi ini dari ujung atas ditarik ke bawah ke sampai ujung bawah yang ditanya sisanya ini. Nih, yang di luar ini, yang di luar garis, yang di luar segi tiga. Nah, berarti luas seperempat lingkaran ini tadi dengan luas segitiga diapakan kalau mau dapatnya ini? Ah? Kok dibagi diinangin sih loh. Ini kan luas keseluruhannya kan sama ini gitu. Gila, ini luas keseluruhannya kan bangunannya kan ini. Yang ditanyakan cuma yang iki tok. Gila. Nih, lihat ini Bapak yang garis-garis ini loh. Ah, berarti luasnya setengah seperempat lingkaran tadi dengan luas segitiga ini diapakan ini biar dapat ini? Ah, dikurangi luas apa? Diambil luas apa? Luas apa dan luas apa tadi? Ini loh. Ini luas apa tadi yang kalian cari tadi ini? Luas apa tadi? Seperempat lingkaran terus diapakan tadi kalau mencari turahannya ini? Nah, dikurangi apa? Apa ini? Luas segitiga. Nah, sekarang kita cari dulu luas segitiganya. Ya. Luas segitiga. Nah, ini kita sudah dapat ini luas setengah lingkaran apa? Luas seperempat lingkarannya. Nah, sekarang kita cari luas segitiga. Nah, segitiga apa luasnya? Rumusnya apa? Luas segitiga rumusnya. Ah, setengah kali alas kali tinggi. Nah, lihat sekarang ini alasnya. Ah, alasnya berapa alasnya? Berapa ini? Angkanya berapa ini? 7, tingginya berapa? Tuh, iki loh. Berapa? Ya 7 jari-jari lingkaran kok. Nah, berarti apa di sini? Setengah terus kali kali apa? 7 kali 7. Nah. Sekarang dihitung berapa itu luas lingkarannya? 7 kali 7 berapa? Berapa 7 kali 7? Nah, dengan 2 diapakan 49. Dengan 2 ini loh, iki loh, 2 iki loh.
Nah, dibagi 2. Berapa dapatnya? 49 dibagi 2. Berapa dapatnya? Berapa? 24,5. Nah, sentimeter persegi. Nah, terus diapakan ini? Luas seperempat lingkaran sama luas setengah apa luas segitiganya tadi diapakan tadi? Nah, berarti berapa kurang berapa di sini? 300. 38,5 dikurangi 24, berapa? Berapa? Nah, berarti luas temberengnya berapa? 14 cm persegi. Ya. Terus dilihat lagi 15. Panjang busur lingkaran yang berjari-jari 7 cm. Nah. Nah, ini jari-jarinya 7 cm, berarti R ya itu 7 cm. Ya. Busurnya, nah, ini panjang busurnya, panjang busur. Nah, kalau 7 cm, dia panjang busurnya 17,6 cm. Nah, luas juring yang dibentuk busur itu adalah, nah, yang ditanyakan adalah luas juringnya. Nah, jadi luas juring itu, ya, ini kan misalnya lingkaran kayak tadi, mana ya lingkaran? Nah, ini Bapak kopikan dulu lingkarannya. Ya. Nah, juring itu ya, nih yang membuat lingkaran ini. Nah, kalau kalian mau motong pizza, ya itu kan dipotong sini, shred, ini dipotong lagi, dipotong lagi, dipotong lagi itu. Nah, itu namanya juring-juring, ya. Nah, sekarang ini R-nya ini ya, jari-jarinya ini. Nah, ini 7 ya. Nah, terus panjang busurnya. Nah, di sini. Nah, dari A sampai B, ini panjang busur ini ya. Nah, dia 17,6 cm. Nah,
Yang ditanyakan ini luasnya ini. Nih, luasnya ini berapa? Ya, luas satu juring. Sekarang Bapak tanya, kalau lingkaran penuh itu berapa derajat? Berapa derajat? Berapa derajat? Kalau lingkaran penuh, yuk buka lagi. Ngono iki bocah kelas 1 iso kok. Berapa? 780. Berapa kalau apa lingkaran penuh? 300. Kok 200? Satu lingkaran penuh kok berapa derajat kok? Berapa? Berapa derajat kalau lingkaran penuh? Kalau lingkaran penuh berapa derajat? 360 diling-iling. Ya. Jadi lingkaran utuh bundar. Ya, bundar utuh itu 360. Kalau setengah lingkaran berapa derajat? Bingung. 30. Bundaran utuh 360. Kalau setengah lingkaran sak meneto berapa derajat? Berapa? 180 kalau seperempatnya. Nah, berapa? 90 diling-iling itu derajat-derajatnya 90, 180, setengah, bunder utuh 360. Ini pelajaran zaman bahala itu. Ya, diingat-ingat. Ya. Nah, sekarang dilihat dulu di sini, ya. Nih, gambarannya sudah kelihatan, ya. Nah, panjangnya busur. Nah, busur. Nah, kan busur sih melengkung itu. Nah, ini kan busur ini, seret. Nah, dia panjangnya 17,6. Nah, yang kita cari, yang kita harus cari dulu, ya. Busurnya ini dia berapa derajat dari 360? Nah, kita cari dulu ya. Bentar. Ya. Begini ya. Nah, tadi panjang busur. Nah, ya. Nah, yang kita cari adalah ini tadi ya, derajatnya ya, derajatnya dari 360. Nah, ini kita simbolkan X, derajatnya dibagi 360 derajat. Nah, ya. Dikali nah, luas lingkaran apa tadi luas? Ya. Nah, kita cari dulu ya. Ah, ini keliling ini ya. Ah, ini yang kita cari kelilingnya menggunakan rumus keliling. Terus keliling lingkaran apa? Keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran apa?
copy R. Yang diketahui R-nya. Lah kok masih buka-buka lagi? Ah, 2 pi pi r. Kenapa kok yang dicari adalah kelilingnya, Pak? Bukan luasnya ini. Yang kita cari ini busur ini, lihat di sini ya. Nih, kan hanya yang di pinggir ini kita cari ini nih. Ini dia ini berapa derajat ini? Tuh, ya. Kalau panjangnya sudah ketahuan dari atas A sampai B ini 17,6. Nah, tapi kita nggak tahu dia berapa derajat di sini. Nah, makanya kita gunakan rumusnya apa keliling lingkaran karena cuman pinggirnya ini yang kita cari ini ya, yang kita cari pinggirnya dulu. Nah, berapa tadi rumus luas apa keliling lingkaran? 2 pi r ya. Nah, sekarang kita cari dulu panjangnya busur berapa tadi? Panjangnya busur tadi ini panjang busur berapa ini tadi? Panjang busur berapa? Panjangnya busur 17,5. Kok 17,5? 17,6 ya, dikali ya sama dengan x 360 derajat dikali 2. Nah, R-nya berapa tadi? R-nya jari-jarinya tadi. Jari-jari ini kilo-kilo berapa nih jari-jarinya ini? 7, berarti pi yang kita gunakan apa? 22 per 7 dikali 7 ya. Ini coret, ini coret. Nah, ya. Terus 360. Lihat di sini, ya. 360 sama 100 apa 17,6 kita apakan ini? Kalau kita pindahkan ke sini diapakan berarti di dilihat loh kewaliannya. Ini kan dia di bawah, kalau di atas berarti jadikan sing tadi kayak lo pembagian kalau di bawah jadi apa dia kalau dibalik? Ah, tadi iki lo lendo iki lo, iki lo, ki. Tadi kalau dibalik jadi apa tadi yang saurung-saurungnya tadi ki. Nih ini kan dipindahkan ke atas tau ini tuh. Nah jadikan dengan 5, dijajakan dengan 50 tau ini 100 ini ya tidak. Nah ini sama ini. Nih 360 pengen dijejirkan sama 17,6. Berarti diapakan ini dia? Dilihat sih, lihat sini, Lende, lihat sini coba. Gatekno sih ya. Gatekno. Lihat ini 100 panggonnya di mana ini 100? Di bawah 50 panggonnya di mana? Di atas. Lihat, sekarang ini 100-nya mau Bapak jejirkan sama 50. Lihat perubahannya diapakan di sini. Nah, dikali karena dia pindah tempat tadinya dibagi berubah menjadi dikali berarti di sini berapa ini? 17,6 sama 360 diapakan? Diapakan? Nah, dikali berarti 17,6 dikali 360 derajat sama dengan 2 kali 22. Berapa 22 kali 2? 14. Berapa? Nah, 44. Tapi lihat di sini, ini ada X. Nah, X ini masih kita tulis. Ya. Berarti 44x. Nah, ya, x itu simbolnya karena yang kita cari itu. Sekarang dicari 17,6 dikali 360 berapa?
berapa? 17,6 dikali 360. 176 dikali 36 mengenai 176 kali 36. Ya, ngitung ya. Para dolanan HP ya. Berapa 176 kali 36? Berapa? 176 kali 36. Berapa dia dapatnya? Berapa? 176 kali 36. Ngitung, men. Ngitung memang meter rampung-rampung. Berapa? Berapa 146? Yang lain? Berapa? Sama pembeda yang lain. Berapa 176 kali 36? Berapa lendo? Tujuh belas koma enam kali 36 sih, pas sama ke koma-komaan sih. 576 kali 36 berapa? Ada angka beda lagi di sini. Berapa, Nde? 5.306. Yang lain, ada dua angka, dihitung lagi. Nah, ini ada beberapa kemungkinan, dua-duanya salah, kalau nggak salah satu ada yang salah. Nah, matematika nggak boleh beda. Dan hitung lagi, 176
kali 36. 176 kali 36. 36. Berapa 176 kali 36? Genah salah ini. 513 36. Hitung lagi sing tenanan. 176 kali 36. Dihitung lagi ndang, sing sentok dihitung lagi. Masa angka nganti telu kabeh ya. Beda semuanya yang ngitung. Berapa? 6.336. Terus lihat di sini cara penalarannya, lihat. Ya. Di sini ada belakang koma berapa angka? 1. Lihat di sini, terus yang di sini berapa di sini? Ada nol berapa di sini? 1. Ini kita hilangkan saja langsung bisa. Ya, kenapa? Karena ini belakang koma cuma satu angka, di sini nolnya cuma satu. Nolnya kita coret, ya. Komanya kita coret, jadi 17. Ya, 176 kali 36. Nah, nge. Jadi caranya seperti itu. Nih kalau misalnya ini kita tulis pun di sini tambahkan 01 ya toh. Terus di sini komanya berapa ini belakang koma? 1 nih kita kasih koma di sini 1, seret. Ah. Ling-ling-ling 0 belakang koma enggak laku, dihapus. Tuh, kan sama saja. Ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, ini udah selesai belum ini? Belum. Nah, ini 44X. Nah, yang kita cari X-nya. Nah, 6336 sama 44 diapakan kalau mencari X? Ah? Diapakan? Ini loh, ini kan dikali X ini loh. Nah. Berarti X sama dengan 6336 sama 44 diapakan itu? Ah? Diapakan? Diapakan? Dibagi berapa bagi berapa? Berapa bagi berapa? Nah, 6.336 dibagi 44 dapat berapa dibagi itu? Nah, ini kita masih mencari derajatnya dulu ini. Berapa? Enam ribu tiga ratus tiga puluh enam dibagi 44. Berapa Linda?
Berapa 6336 bagi 44? Ojo suwe-suwe. Berapa? 100? Berapa? 100 berapa? 144 derajat. Nah, ini kita sudah dapat derajatnya, ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah luas juringnya, ya. Nah, ini, ya, yang kita tanyakan ini luas juringnya ini, ya. Nah, derajatnya sudah ketahuan dari A sampai B itu 144 derajat. Nah, kita baru cari luasnya. Ingat-ingat luas lingkaran. Nah, apa luas lingkaran tadi? Rumus luas lingkaran kalau yang diketahui jari-jari. Apa luas lingkaran? Jangan dilihat-lihat lagi. Kalau Bapak tanya langsung jawab. Apa luas lingkaran? PR kuadrat keliling lingkaran 2 PR. Ya, luas lingkaran PR kuadrat. Nah, ini kita sudah dapat, ya. Nah, sekarang kita tulis dulu luasnya. Nah, yang ditanya di sini kan luas apa? Juringnya. Nah, jadi luas juring. Nah, karena dia menggunakan derajat, ya, maka yang kita gunakan juga derajat, ya. Tadi lingkaran itu berapa tadi? 360, ya. Tadi derajatnya juring berapa tadi? Derajatnya juring tadi dapat berapa tadi? Derajatnya juring tadi. Busurnya tadi. 144. Berarti 144 sama 360 diapakan itu? Dibagi. Ya. Dibagi 144. Dibagi 360. Baru dikalikan. Nah, ini kalau mencari luasnya juring, ya. Jadi kalau juring dia kan menggunakan derajat. Nah, maka derajatnya itu yang kita pakai. Ya. Luas lingkaran, apa luas lingkaran tadi rumusnya? Luas lingkaran. Luas lingkaran. Apa? Nah, PR kuadrat. Kok 2PR nih? Ya. Nah, dihitung. 144 dibagi 360 dikali. Pi yang kita gunakan yang mana? R-nya berapa R-nya tadi? Jari-jarinya berapa tadi? Berapa jari-jarinya tadi? 7. Berarti pi yang kita gunakan apa? 22 per 7 kali 7 kali 7. Ini kita coret 7, 7 coret. Ya. Nah, sekarang dicari
Nah, ya, kita perkecil dulu boleh 144 sama 360. Tuh sama-sama dibagi berapa itu? Nah, disederhanakan dulu sampai dia betul-betul angkanya kecil sekali. Dapat berapa? Dapat berapa? Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi dua. 144 dibagi dua berapa? 70? 72. Nah, yang 360 dibagi dua berapa? Tadi setengahnya berarti berapa tadi? 180. Masih bisa diceritakan lagi tidak ini? Ah, dan sama-sama dibagi dua, 72 dibagi dua berapa? Tiga puluh berapa? 36. 180 bagi dua berapa? 90. Masih bisa lagi diperkecil? Masih sama-sama dibagi dua. Coba. 36 bagi 2. 18. Sembilan 90 bagi 2. 40. 5. Nah, ada lagi bisa dibagi? Nah, itu tidak bisa, nggih. Kalau belakangnya 5 itu hanya bisa dibagi bilangan 5. Ya. Harus masih dibagi 9. Oh, 45 dibagi 9 bisa tidak? Bisa tidak itu? Hah? Nah, sama-sama di 18 dibagi 9 bisa tidak? Hah? Latihan. Oh, oke. Sampun, sampun satu niki sih, satu soal niki sih. Oke. Oke. Oke, rampungkan niki satu soal dulu. 18 dibagi 9 bisa tidak? Berapa? 2. Ini 5. Ya. Ya, betul 5. Nah, sekarang 22 kali 2 berapa? 44. 44 dikali 7. Berapa 44 kali 7? Berapa? Nah, 308 dibagi 5.
Berapa? Berapa 308 bagi 5? 61,6. Berarti yang mana jawabannya itu? Yang A, ya. Nah, ini ya. Jadi kalau yang ditanyakan luas juring, itu yang kalian gunakan adalah busurnya. Ya. Nah, ini. Nah, ini Bapak simpan dulu. Nah, nanti akan datang dilanjutkan. Ya, kalian... Atau apa ulangannya jangan lupa dikerjakan, ini hari terakhir ya. Hari ini selesai, nanti Bapak lanjutkan ulangan berikutnya. Ya. Ya, kita coba sampai di sini dulu. Ya, silakan disiapkan nanti yang agama ditunggu dulu ya. Menunggu nanti bisa istirahat. Oke. Ya, silakan berdoa. Endok pimpin tadi. Ya, silakan disiapkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.